para sepuh lan para tresna dadya mugya tansah widodo kali anggen gending kepugiro kang pinangka kangge lumantang lan surping adisara sumarah kang dadya kali ingkang badhe wiyah wonten ing kebrayan. Dari putra putri kalian sampun jumandang yang sebut barangan gantalan suruh tadi cara barangan gantalan suruh samso binalang kan kebalan tubuh bayi merdo kat yowis manteping jengsan perkawis ini sebuah raksa kat poin bawa sang berkorok ini saksi tetong ingkang kuwawo angan dari akhir awan ini nafsukan sang persekolah bagi menggayu kamu ya kau jangan dicara percaya ikan yang uji tadi ikan gue semangku ikan di bawah ini menawa siramu bocah sakro ini ikan dini gue sekorang akan amal dari ikan warni kali bisa warni pertah dening sakwane pun kedah manunggal dumateng Gusti ingkang kersikap witeran yakini pun piyambak-piyambak dene ingkang jernih dadya muji ingkang mulya dene saksampunipun suci lair batesipun ugi manunggal dumateng sanik Gusti dadya mulya akhir lan tempenipun dirumkal jangan adicara ngumbah sampeyan wong wadon kang ngumbah sumpuni wong kampung pinaka baktine wong wadon marang salaki rabi apa wae kang dicrita ben wong kampung wong wadon sedya angladen ndak tampa dulu papan lan padungan kenapa kakung wis mangandika dene yang sering kedah nglajen sing dikonyaku dening supaya wonten kembang dening sekar setaman sekali uang kan kebayan itu di setaman taman itu kan lakunan dan asmoro kadyo rujuk kebaran kembangin kan abyo ini kan bagi banyak putra pun kita kan tidak buat pening singgo sama prasasat angwiti dari rojo sejino ratu sedari adicara sindur doyong kang senajan jeneng kabeh para penenggah arsa amuji marang ngersane Gusti ingkang amung ing arsa suntulada ing madya bangun kaso tukuri andayane kula kang sinetha dening putra putri kalih kelamun banjur yipta ora nyimpang sangka lereng agama lan lereng kabudayan tiyang semangat putra pun ketika sampun pasiban nabung kang pikiran mampu sedaya pinggah kang dereng muji dumateng kersane Gusti kang dia pamuji kang lumara tansah kiyambi kang putra putri kami
pas kita beli di sampun karena si lupi sebriurnya main sebriurnya tak diomal dari projo terpakan dari kabrik pengalaman sampun balik projo ini nanti jalannya salah jemput warga jalan nanti jalan panggil bisa udah kasman Kalau lagi berjalan,
sampaikan putro tinggal dong kan semua bakal sembuh tinggal berjaya.